Oke, okay. halo teman-teman semua balik lagi di channel Youtube Om Andre. Setelah sekian lama, kita main lagi ke Alfa Mobilindo, teman-teman. Dan tadi saya lihat banyak stok-stok mobil baru lagi. Dan pastinya kali ini banyak dp, -DP yang di bawah 10 juta dong ya, bro ya? Betul. Nah, di sini banyak mobil-mobil seperti Innova, Avanza, Ignis. Nanti kita akan bahas harganya DP-DP di bawah 10 juta juga banyak, teman-teman. Nah, oke teman-teman semua, sebelum kita mulai, bisa disebutkan alamat lengkap dari showroomnya ada di mana ini, Bro? Kita ada di Bursa Mobil Serba Auto Semi Karawaci, Blok A5 nomor 25. Siap, itu alamat lengkapnya ya, Bro ya. Halo. Buat teman-teman yang tinggal di daerah Tangerang ataupun Jakarta bisa mampir ke Bursa Mobil Palem Semi. Di sini banyak pilihan mobil-mobil yang harganya terjangkau, teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman ingin tanya-tanya mengenai pembelian cash atau bahkan pembelian kredit, mau yeah. tukar tambah atau jual aja bisa ya, Bro ya. Bisa banget. Bisa coba langsung hubungi nomor telepon hari, nomor telepon dan WA-nya berapa, Bro? Di 085882690887. Siap, nomor telepon dan WA-nya ada di atas video dan ada di bawah di deskripsi juga teman-teman. Nah bro, kalau misalkan teman-teman hmm. beli mobil di sini, pastinya jaminan bukan bekas banjir atau tabrakan dong ya? Jamin semua, bukan bekas banjir, bukan bekas tabrakan dan banyakkan mobil kita itu service record. Service record ya bro service ya? record. Jadi aman ya bro ya? Aman. Siap. Ini ada berapa unit kurang lebih bro? Lebih dari 10 ya kayaknya ya? Kaya lebih, ya. Lebih dari 10 ya. Oke, okay, kita langsung saja teman-teman bahas satu persatu. Nah ini mobil yang pertama sebenarnya ada tiga unit pick up carry ya? ya? Ini kondisi seperti apa bro? Ini kondisinya udah siap pakai sih, ini tahun 2017 yang ini. Ini 2017 mm -hmm. siap kilometer berapa ini bro? Ini kilometernya tujuh puluh ribuan. Tujuh puluh ribuan. Siap. Harga berapa sih bro? Ini harganya sih kita bukanya di 85. 85 aja 85 ya. 85 nego. Masih bisa nego teman-teman. Mm -hmm. Kredit bisa nggak sih bro? Kredit bisa, mm -hmm. tapi. DP-nya sih agak tinggi ya kalau pickup ini ya. Mm -hmm. Soalnya mobil niaga ya. Mm -mm. DP-nya <tuk> sih cuman angsurannya murah. DP-nya sekitar 15 juta sih, angsurannya di 2 juta, 400 juta, 2 juta 300-an sih. Berapa tahun tuh, Bro? 4 tahun. 4 tahun ya. Mm -hmm. Kalau teman-teman berminat bisa langsung hubungin langsung saja hari, nomor telepon dan WA ada di deskripsi. Ini yeah. pajak sampai bulan November ya, Bro Plainer, ya. November, pajak kiri hidup semua. Hidup semua. Hidup semua. Pajak per tahun berapa ini, Bro? Main nah, di bawah 2 juta ini. Di bawah 2 juta ya? 18 Oke, dengan uang 15 juta, teman-teman bisa kredit Suzuki pickup ini, teman-teman. Hmm, bisa nego. Bisa nego juga. Bisa nego. Selain yang hitam, nah ini hmm. ada dua unit yang putih ya. Betul. Ini sama nggak sih, Bro? Tahunnya? Um, tahunnya sama, 2000 eh yang itu 2017, yang ini 2018. Oke, yang 2017 hmm, kondisi beda. seperti apa nih? Ini yang 2018. Oh 2018. 2018. Kondisi seperti apa ini, ini bro? Baru datang kalau yang ini spesial kilometernya 28.000. Oh baru 20 ribuan. Baru 20 ribuan yang ini berada. Oke, mobil nggak ada PR berarti ya? Nggak ada. Siap. Mm -mm. Harga berapa sih bro? Ini kita bukanya di 89 juta masih nego 89 aja nego ya 89 masih nego kira okay. pajak hidup semua hidup semua hidup semua nggak ada pr pajak per tahun berapa ini bro satu juta delapan ratus apa satu juta sembilan ratusan sih gitu satu koma delapan satu koma sembilan ya masih ya? segitulah di bawah di bawah 2 juta ya. Di bawah 2 juta. Kalau mau kredit DP di bawah 20 bisa ini. Bisa. bisa DP-nya 15 juta, hmm. angsurannya di 2.546.000. Oke, okay, berarti mirip-mirip ya. Mirip -mirip. Yang hitam atau yang putih ya? Iya. Yeah. Ini 2018, di sana 2017 ya. Enggak, ini 2018 oh. itu 2017. Oke, okay, itu 2018. Nah, bedanya Siap. ini, Bro. Hmm. Kalau yang ini pick up-nya itu banknya kargo. Oh, Threeway. kiri kanannya bisa, bisa dibuka ya, bisa dibuka kalau yang ini standar. Kalau yang three way itu harganya berapa sih? Yang three way ini tadi kita bukanya sih 89 juta. Oh, sama ini sama ini. Sama semua. Siap. Bedanya yang hitam tuh standar. Oke, okay. jadi DP-nya hmm. di 15 juta kalau cash teman-teman di 89 juta. Betul. Tinggal pilih mau yang three way atau mau pick up yang biasa ya, Bro ya. Betul. Siap. Kita lanjut, Bro. ya Nah, nanti sebelum selain jajaran di sini ada juga di seberang teman-teman, masih hmm. banyak. Ini ada Grand Max, ada Grand Max. Hmm -mm. Grand Max ini kondisi seperti apa, Bro? Grand Max ini tahun 2015 hidup, 2015 hidupnya hidup, ini yang cukup langka. Kenapa tuh? Karena ini yang tipenya front face, jadi tiga barisnya itu ke depan semua. Kalau Grand Max kan biasa yang paling belakang itu kan ada pada depan. Ada pada depan. Kalau ah. ini kan persis ke depan semua. Ah. Pintu belakangnya yang naik ke atas. Oh oke, okay. jadi seperti mobil keluarga normal pada seperti umumnya mobil ya. Keluarga normal pada <laughs> umumnya. Siap. Ini kilometer berapa, bro? Kilometer tinggi ini 115. 115 ribu ya. 115. Tapi mesin masih oke okay ya, bro ya? Mesin oke okay semua. Siap. Ini harga berapa sih, bro? Ini malah 85. 85 aja ya. 85 nego. Masih nego. Kredit nego. masih bisa nggak sih bro? Kredit masih bisa. Hmm, DP angsuran berapa tuh? Pak DP-nya sih paling 15 juta. Lah. 15 juta aja Sebenarnya ya? 15 juta itu juga masih bisa nego angsurannya di dua juta an ya estimasi lah. 2 juta 2 juta 600, 2 juta 500. Murah banget teman-teman. Mm -hmm. DP 15 juta bisa bawa pulang Daihatsu Grand Max teman-teman. Mm -hmm. Pajak perorangan atau PT bro? PT. PT. Iya. Sampai Maret tahun berapa nih? Uh, Maret tahun depan, dua terima panjang ya. Terima panjang, siap. Pajak per tahun berapa ini, bro? Pajak per tahunnya ini masih di 2 juta setengah, dua setengah juta ya. Setengah jutaan, siap. Kita lanjut, teman-teman, yep. karena masih banyak banget nih stok-stok di sini. Sip, nah ini Vios, bro. Vios, kondisi seperti apa, bro? Vios ini siap pakai hmm -hmm. tahunnya, uh, tahunnya dua ribu dua belas. Oke, TRD matic. Oh, tipe TRD ya? Tipe TRD, tipe keyless. tertinggi ya? Betul, siap TRD matic sudah kilas engine start juga ya? YouTube, ya, betul. Nah, ini untuk harga berapa, bro? Ini tadinya sih saya kan buka 125 terus saya mm -hmm. turunin lagi jadi 120 sekarang di 118 masih bisa nego 118 juta masih bisa nego pula masih ya masih bisa nego pula udah turun 7 juta bisa nego teman-teman ya yeah. kilometer berapa ini bro kilometer record 88000 ribu. 88000 ribu. Service record record Toyota ya bro ya Toyota Matic ya bro ya Matic siap pajak per tahun berapa ini bro pajak per tahunnya ini dua juta tujuh ratus dua juta tujuh ratus masih sampai April tahun depan ya masih sampai April tahun depan siap kalau mau kredit kira-kira seperti apa ini kredit ini kita DP-nya di ini DP-nya di 15 juta angsuran 3 juta 100. DP 15 juta angsuran 3 jutaan teman-teman. Bisa ya. bawa pulang Toyota Vios TRD Sportivo ya, Bro ya. Betul. Kita lanjut bro, masih banyak teman-teman. Di sana juga ada Avanza, Kalia, Yaris. Mm -hmm. Nah tapi di sini ada Honda Accord ya, bro ya. Honda Accord. Wah, ini mobil sedan keren nih. Ini kondisi seperti apa bro? Ini sih mobil mulus banget siap pakai dan ini mobil langka lagi nih. Kenapa tuh? Ini kalau misalnya orang-orang luar kota, luar daerah suka. Mm -hmm. Transmisinya manual. Oh manual? Manual. Wah, cakep nih transmisi manual. Honda Accord, dan oh. kilometer berapa ini bro? Kilometer di 140-an. 140 ribuan. Uh, tapi ini service record dan ini terawat banget mobilnya. Service record Honda service ya? Servis record Honda. Oke, okay. transmisi manual loh teman-teman. Kalau okay. minat, ini harga berapa bro? Saya bukanya sih di 78 juta. Ini tahun 2004 masih bisa nego. 2004 harga 74 juta nego ya, Bro ya. 78. Oh, 78 juta. 78 juta. Oke, okay. kredit masih bisa nggak sih? Udah nggak bisa. Udah enggak bisa ya. Uh. Cash only ya, Bro ya. Cash only aja. Oke, okay. nego aja teman-teman di angka 78 juta dan uh. itu masih bisa nego teman-teman. Biasanya ini buat kiriman keluar kota ini. Betul, buat teman-teman dari daerah, proses pengiriman juga bisa dibantu sama hari teman-teman. Pajak sampai Februari tahun depan. Tahun depan. Per tahun Terus berapa semua. nih? Udah murah ya. Ini mah tiga, tiga jutaan ya. Tiga jutaan. So, oke, okay. ini 78 juta bisa dapat sedan yang nyaman, transmisi manual dan kondisi masih mulus ya bro ya. Mewah banget. Kita lanjut bro. Uh. Masih keluarga Honda teman-teman. Nah, ini ada mobil keluarga, ada Honda Freed ya bro ya. Ya, 2012 PSD. 2012 tipe tertingginya, PSD, power hmm. sliding door ya bro ya. Betul. Nah, ini kondisi kilometer seperti apa, bro? Kilometernya ini jalan di 100, 100 sekitar seratusan lah. Seratus ribuan. ribuan. Ya. Mesin kaki-kaki masih bagus, bro. Aman, ini service record. Service record ya? Aman. Wah, keren nih. Tipe tertingginya ya. uh, harga berapa, bro? Ini harga case-nya sih kita di 148 nego ya. 148 nego o, itu ya. Baru buka harga. Siap. Kalau kredit berapa, bro? kredit kita DP-nya mulai 25 juta. 25 juta bisa bawa pulang Freed ya. Bisa bawa pulang Freed. berapa nih Bro? 3.800. 3,8. Mm -hmm. 4 tahun ya? 4 tahun fleksibel sih kalau kredit mah. Mantap teman-teman, sudah di bawah 150 juta dapat Honda Freed di uh, tipe tertingginya tipe PSD teman-teman. Mm -hmm. PSD. Di mana Honda Freed ini harga secondnya sangat stabil, jadi kalau teman-teman mau upgrade nanti nggak terlalu rugi kalau mau dijual ya Bro ya. Nggak, nggak terlalu rugi. Siap, pajak sampai mm -hmm. Agustus ya. Masih Agustus hidup, ya. Masih hidup. Per tahun berapa pajak Bro? Per tahunnya di tiga jutaan, tiga jutaan aja 3 ya. Jutaan. Siap, kita lanjut bro. Tuh. Nah, di sini juga ada Toyota Agia nih. Toyota Agia. Mm -mm. Kondisi seperti apa bro? Speknya? Um, ini speknya sih masih bagus ya, ini service record kilometer juga di bawah 100 ribu, Oke, Matic okay, Tahunnya 2014, tapi Kilometer berapa bro? Kilometernya 80 ribuan 80 ribuan? 80 ribuan Harga berapa Agia sekarang bro? Agia sih, yang tipe TRD Matic ini sih kita bukanya cash-nya di 92 juta 92, harga cash nego ya? Oh nego banget, baru buka harga sih Oke, okay, baru buka harga teman-teman hmm. Kalau mau kredit, seperti apa nih? Kredit kita DP-nya di 16 juta masih bisa nih, yeah. Iya. Asurannya di 2 400 juta 400 per tahun. Asuran 2,4 empat tahun ya. 2,4. Pajak per tahunnya berapa, Bro? Ini masih 2 jutaan lah. 2 jutaan atas hmm. nama perorangan ini. Atas nama perorangan. Siap, atas nama perorangan pajak masih panjang sampai Desember, teman-teman. Yeah. Mobilnya 1000 cc, irit banget dan mobil ini juga bandal, teman-teman. Benar. Kita lanjut, Bro. Nah ini ada SUV yang pasti harganya udah menarik nih Nissan X-Trail ya Betul Keren nih mobil Kondisi seperti apa bro? Ini mulus banget Ini pakaian saya juga soalnya mm -hmm. Nggak ada masalah Kaki-kaki pun juga nggak ada masalah Ini siap pakai dalam memeluar luar kota Berapa cc sih bro? 2.500 2.500 ya? Hmm. Jadi bertenaga teman-teman Iya Udah jalan berapa ini kilometer? Kilometer 140an 140 ribuan 140an 140 Service record Nissan ya? Service record Nissan Oke okay. Sekarang harga berapa sih bro? seratus 110 juta. Wah, 110 juta. 110 juta ini tipe XT tertinggi. Iya, ada lampunya tuh di atas, teman-teman. Ini kalau teman-teman pakai Adventure, ini keren banget, teman-teman. Ini hmm. harga cukup di 110 juta aja, seharga LCGC, tapi kenyamanan dan tongkrongannya teman-teman lihat sendiri dan sekalian hmm. tes test drive aja ya. Iya. Nah, ini bisa kredit nggak sih? Ini bisa. DP berapa nih? DP 12 juta. Wah 12 juta teman-teman mm -hmm. Jadi teman-teman seharga motor Matic Bisa mm -hmm. bawa pulang Nissan X-Trail ini teman-teman Super nyaman Oke pajak sampai bulan 7 ya Sampai bulan 7 pribadi Pribadi Pajak mm -hmm. per tahun berapa ini bro? Pajak per tahunnya 4 juta 4 jutaan aja 4 jutaan Siap teman-teman DP 12 juta bisa bawa pulang Nissan X-Trail teman-teman Kita lanjut Kita masih banyak teman-teman Di deretan ini banyak sekali pilihan Dan nanti kita akan bahas DP dan angsuran yang terjangkau juga ini ada Avanza, Bro. Avanza 2017. 2017 warna putih, kondisi seperti apa ini, Bro? Kondisi ini siap pakai. Memang siap pakai sih. Ini warna putih juga warna favorit. Siap. panjangnya hidup. Oke. Okay. Ini siap tipe G ya? Diting. Tipe G. Baru. Man manual metik Bro. Ma manual. Manual. manual Siap. Udah jalan berapa nih kilometer? Kilometernya 60.000. Baru 60.000 ya. 60 Baru 60.000. warna putih, warna keren nih, teman-teman. Hmm. Harga berapa, Bro? Avanza 147 147 nego ya Nego Siap Untuk kredit DP angsuran berapa nih? DP nya cukup 9 juta aja 9 juta bisa bawa pulang Toyota Avanza teman-teman Angsuran ya. berapa ini? 3.880.000 5 tahun 5 tahun? Kalau 4 tahunnya juta ratus Oke okay. Teman-teman DP Betul. 9 juta Langsung saja booking Kemudian datanya kirim WA Nanti teman-teman tinggal bawa pulang ya bro ya Betul Nah ini pajak sampai bulan 7 Bulan 7 Pajak per tahun berapa bro? Pajak per tahunnya 3 jutaan 3 jutaan. 3 jutaan. Siap. Avanza DP 9 juta teman-teman. Langsung saja proses sebelum kehabisan teman-teman. Kita lanjut teman-teman. Yep. Nah, ini juga masih mobil keluarga tapi lebih irit nih. Kalia. Kalia. Kalia warna putih kondisi seperti apa bro? Kalia G tahun 2018. ya yep. Dia transmisi Matic service record servis di Toyota service record ya? Servis Toyota. Siap. Kilometer berapa, Bro? Kilometernya agak tinggi. Berapa 90 tuh? 90.000. Ribu. 90000 ribuan ya? 90 ribu. Yang paling penting kilometer asli, servis record dan masih bagus ya, Bro. Masih bagus. Oke, okay. harga ya berapa kan? ini? Harganya di 115 aja. 115 nego 115 ya. 115 nego. Siap. DP angsuran berapa nih, Bro? DP-nya khusus untuk lebaran ini kita cukup 8 juta aja. 8 juta nah. bisa bawa pulang kali ya. Iya. Ya. Angsuran berapa, Bro? 2.999 eh, 2.925.000. <laughs> bawah 3 juta, di bawah juta ya. bawah 3 juta 5 tahun, <laughs> kalau misalnya 4 tahunnya 3.200. 3,2 ya. 3,2. Pajak sampai bulan 3 tahun depan. Tahun depan panjang. Wah, tinggal pakai aja, teman-teman. Tinggal pakai. Mobil irit 3 baris. Pokoknya ini jadi rekomendasi dan pajak per tahunnya juga nggak terlalu mahal ya. Enggak, Berapa 2 nih? jutaan. Berapa? 2 jutaan. 2 jutaan ya? Yeah. Siap. Ini Toyota Calya, ya teman-teman. DP-nya tadi di 9 juta ya. ya. Yeah. 9 juta teman-teman bisa langsung booking ke hari aja teman-teman. Kita lanjut nih. Ada hatchback, ada Yaris. Yaris 2012. 2012 Yaris Bapau nih teman-teman. Yaris Bapau. Kondisi dan tipe seperti apa, Bro? Kondisi sih mulus banget. Ini banyak baru ya empat ya. Oh, Iya, bannya baru semua ya? Iya, bannya baru semua, empat Oke. Okay. Habis diservis, ini pun servis record. Servis di Kota Yata. Servis ya, record. Siap. Kilometerin 90.000. Tipe apa sih ini, Bro? Tipe EAT Tipe EAT ya, tipe EAT. menengah ya, Bro ya. Tipe tengah. Siap. Nah, ini untuk Yaris uh, harganya berapa, Bro? Harganya kita bukanya di 119 juta. 119, 119 nego ya. Nego. Untuk kredit DP berapa nih? DP-nya 20 juta aja. Angsuran 2700,5 tahun 27,5 tahun. tahun pajak tahun tahun depan tahun depan tahun setahun terima lagi panjang. terima panjang tinggal Panjang. mobilnya tahun irit tahun bertenaga teman-teman 1500cc yang terkenal sangat durable teman-teman kita lanjut tahun 75 teman teman-teman 75 tahun 75 tahun 75 ini 75 Honda 75 Honda 75 tahun ya? uh. Oke. Ganteng banget nih mobil. Mobil ganteng velg udah ganti. Yo, ini racing banget nih buat nongkrong enak nih. Yeah. Kondisi seperti apa, Bro? Kondisinya sih ini siap pakai banget sih. Siap pakai? Siap pakai mulus luar dalam. Oke, okay. udah jalan berapa ini kilometer, Bro? Kilometernya agak tinggi sih, seratusan Seratus ribuan ya? Atau 104 gitu. Siap, tapi kondisi masih sehat ya? Kondisi sehat banget. Harga berapa, Bro? Harganya ini di seri sebentar. Ini di 158 juta. Harga cash 158 nego ya. 2013 RS. Tipe tertingginya, teman-teman. Tipe tertingginya. Kredit bisa nggak sih? Bisa. DP angsuran berapa tuh? DP-nya di 35 juta. Oke. Okay. Angsurannya 4 juta 100. 4,1 4,1 4, ,1, 4, ,1, 4, 4 tahun. tahun ya. 4 tahun. Mantap. Buruan nih, teman-teman. Honda Jazz tipe RS tipe tertinggi. Hmm. Pajak sampai bulan 7 ya. Bulan 7. Per tahun berapa nih pajak? Pajak per tahun 3 jutaan masih nih. 3 jutaan? Masih 3 jutaan. Perorangan ya? Perorangan pasti. Siap, kita lanjut bro. Ya. Nah, ini nih mobil yang keren. Ini kayaknya tipe tertingginya nih. Inggris <laughs> ya? GX manual. GX manual. Kondisi uh. seperti apa bro? Kondisi siap pakai, bener-bener tidak ada PR. kalau mm -hmm. Kilometernya juga rendah 40-an. 40 ribuan? 40 ribuan. Siap, harga berapa bro? Harganya sih kita bukanya di 120. 120 cash nego ya. nego. Kredit DP angsuran berapa nih? DP 5 juta. 5 juta 5 bisa bawa juta pulang Ignis ya. Ignis. Wah, ini tipe GX, ini LED di RL warna putih, teman-teman. Hmm. Lampu proyektornya LED juga. Ini kalau malam hari lucu nih kayak mata panda, teman-teman. Hmm. Start stop engine juga. Betul, start Betul, stop start engine. Start stop engine. Pokoknya ini dibandingkan dengan kompetitornya, fiturnya juara deh, teman-teman. Ya, cukup bawa pulang mobil ini dengan uang di 5 juta rupiah untuk proses kreditnya bisa hubungi hmm. hari aja, teman-teman. Betul. Pajak sampai bulan November panjang ya. Panjang. Oke, per tahun berapa nih pajaknya Bro? Ini masih di bawah 3 sih. Di bawah tiga juta. Di bawah 3 juta kan sesinya kecil. Perorangan ya? Perorangan pasti. Siap. Suzuki Ignis teman-teman, DP cukup di 5 juta. DP 5 juta. Dan di sana masih ada mobil mungil nih. Nggak kalah irit, Nggak kalah keren. Di sini ada Daihatsu Sirion ya. Sirion 2016. 2016. Oke, okay. ini generasi yang sebelum facelift sekarang teman-teman. Facelift sekarang. Manual tuh ini. Manual lagi nih teman-teman. Jadi hmm. uh, pasti kalau teman-teman dari daerah favorit banget nih kalau manual teman-teman. Hmm. Ini kilometer berapa, Bro? kilometernya nya 100.000 lebih dikit 100ribuan ya oke okay. Nah untuk harga yang ditawarkan berapa Bro kita buka harganya di 110 juta sih 110 juta, 110 juta. dan untuk kredit berapa bro eh uh, untuk kreditnya DP nya di 8 juta aja DP 8 juta, 8 juta aja angsuran 2800 2,8 tahun ya 5 tahun oh, 5 tahun 5 ya tahun. siap DP-nya cukup di 8 ya. 8. 8 juta bisa bawa pulang Daihatsu Sirion. Mm -hmm. Ini lampunya sudah pakai proyektor juga dan tampilannya masih terlihat keren untuk tahun 2020 ini. CC 1300. CC 1300 dia mirip dengan mesin Senia mesin pastinya CSenia. sangat durable ya Bro ya. Durable, bandel. Siap. Pajak per tahun berapa nih? Pajak per tahunnya ini di 3 jutaan. 3 jutaan. 3 jutaan kalau perorangan ya. Perorangan pasti. Siap. Nah ini teman-teman Alfa Mobilindo cabang yang di Palem Semi dan kalau teman-teman ingin cari mobil apapun bisa coba hubungin Hari karena ada beberapa cabang seperti di Adira Expo Serpong ya Bro ya. Adira Expo Serpong di Bursa Mobil Sumarekon Serpong. Nama showroomnya Voda ya. Voda Auto. Oke. Okay. Nah mungkin seperti ini teman-teman kunjungan kesekian kali saya ke Alfa Mobilindo dan kalau teman-teman berminat bisa coba main ke sini atau hubungin Hari aja. Terima nah. kasih sudah menonton semoga sehat selalu dan thank you Bro. Thank you. Dadah.